cantik sekali. Kalau Jawa gantengnya lewat, aku aja aja iya. Kalau apa gaya lewat, aku aja aja. Viral di laman sosial, lagu Tak Tuntuang yang dinyanyikan oleh seorang wanita bernama Opiat Sylvia mendapat ratusan ribu share dan like. Lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi dari Padang ini telah menarik minat netizen untuk menyanyikannya semula, termasuklah para selebriti di Malaysia. Bersama Opiat di set untuk kami tarikan Multiviral. Alright, itulah dia lagu Tak Tuntuang. Opiat, guys! Penyanyi sebenar. Penyanyi sebenar. Ni nak tanya, Tak Tuntuang tu maksudnya apa? Tak Tuntuang tu semacam gendang lah. Aku belum mandi. Tak Tuntuang. Oh. Gendang buatan sendiri. Tak payah masuk. Boleh jadi lirik. Eh, nak tanya kamu ni punya lagu sudah famous di rata-rata tempat. Di Indonesia sudah tentu, di Malaysia sudah tentu dan juga di mana? Di Thailand. Di Thailand. Bila buat lagu ni, masa tu kamu memang betul-betul belum mandi. 3 tahun lalu. Tak mandi 3 tahun. Tak mandi 3 tahun. Cuba cerita macam mana boleh terjadi macam lagu ni. Jangan garu, I seram. Saya sebetulnya memang malaslah mandi. Sebetul-betulnya lah. Dingin. Di Padang. So dari situ buat lagu? Belum mandi tapi merasa cantik. Makanya pada aku tabah bana saya kalau keluar pun pakai dandan. Orang tak tahu, kita tak mandi orang tak tahu. So dekat Padang, kamu ni sebenarnya penyanyi ke bukan penyanyi? Penyanyi. Penyanyi yang sebelum ni ada buat lagu lain? Penyanyi, tapi saya kalau dekat Padang nyanyi lagu, ada yang lagu macam ni, lagu Gila. Dulu album saya sebelum Tak Tuntuang ni, Dikedipnya aku. Macam oh, dikedip pun boleh, disenyum pun boleh. Nah, itu. Semua boleh lah. Apa lagu pun lagu buat sendiri sendiri kan? Lagu-lagu Gila apa lagi yang kamu ada? Banyak. Oh, banyak? Saya 19 album. Ada apa? Ada berapa? 19 album. 19 album. Album penuh atau mini album atau macam mana? Satu album tu 9 lagu, 10 lagu. Album. Masya Allah. Maksudnya kamu sekarang ni ada... Dari 12 tahun saya 19 album. Yang 7 album mulai dari Tak Tuntuang, saya produser sendiri. Oh. Ya Allah. Maksudnya kamu ada 190 lebih lagu. Nak masuk 200 lagu lah. Lagu apa lagi yang macam yang famous di Indonesia mungkin tapi dia bukan dekat sini? Famous di Indonesia. Satu lagu je yang Tak Tuntuang ni. 19 album, satu lagu Tak Tuntuang. Kalau di Padang, orang semua tahu. Dalam 19 album tu, berapa kali mandi? Berapa kali yang mandi, berapa kali yang tak? Tapi di lagu Tak Tuntuang ni yang benar-benar tak mandi 3 hari. Sebab semua lagu tu saya sendiri yang produk saya lah. Saya dana uang dana saya. Saya cari-cari orang, cari-cari kawan. Nah, kawan-kawan datang buat syuting, buat bantu-bantu. Saya masak, saya ke pasar, saya masak. Tapi memang tak mandi. Nah, saya syuting. Patut berlantu lagu tu. Tapi kamu datang ke set Multiviral ni mandi tak? Sesuailah dia garu, guys. Okay. Dia memang nak ambil feel lagu tu ke? Sekarang ni, memandangkan kamu sudah menghiburkan pelbagai rakyat di Malaysia dan kami ingin menghadiahkan Opiat dengan hiburan kembali. Jadi kami ada panggil beberapa kejutan untuk Opiat. Yang pertama, Nadenia. Aku belum mandi. Tak Tuntuang, tapi masih cantik juga. Tuntuang, Tak Tuntuang, apalagi kalau sudah mandi. Tak Tuntuang, pasti cantik sekali. Ewah. Itu penantinya. Okey, sebagai penyanyi asal, apa yang dia boleh improve? Apa soalan kali? Gila lah. Mesti saya nak belajar lagu macam tu kat dia. Yang kamu jerit itu part apa ya? Kalau cowok ganteng yang lewat, aku acuh jenye. Tapi ni jerit yang sedap lah sebenarnya. Kalau nadanya kita turunkan,
Berarti saya penyanyi waras, bukan penyanyi gila. Macam Dina, ada tak soalan untuk Upia? Agak mengkiriskan sebenarnya. Ilham lagu ni tu tiba-tiba sampai ataupun ada dia punya struktur lagu tu sendiri. Memang nak buat macam tu. Sebetulnya saya tak faham musik. Tapi selama 19 album tu kau buat apa? Gambar saja kan? Album tu memahami muzik. Dia try. Kali yang terserah tu tak boleh faham. Tak bisa gitar, tak bisa piano, tak bisa apa-apa. Tapi kalau lirik gila-gila, tanya ke saya. Sebentar lagi juga nanti saya akan keluarkan album dengan judul Kutu. Allah. Album ke-20 guys. Kutu. Boleh panggil lagi surprise. Ada lagi. Ada lagi. Siapa? Saya tahu orang Malaysia handsome semua. Adik. Dan kemampuan selepas ini berbeza dengan rancangan lain. Kami bukan bawakan satu, dua tapi tiga kejutan untuk Opiak di set kami. Sehingga Opiak menangis. Korang yang tak sedap. Dan secara eksklusif dan tidak pernah dipaparkan dalam mana-mana rancangannya Opiak pernah muncul. Beliau ceritakan kisah keperitannya berlaku dalam di sebalik pembikinan lagu Tak Tuntuang. You pernah cerita, Opiak pernah cerita benda ini pada orang lain? Jangan cerita, ini saja. Jangan cerita. Show ini saja. Show ini saja. Hai terbaik untuk anda dalam Motivan. Ayo. Aku belum mandi, tak tuntuang, tapi masih ganteng juga, tak tuntuang. Apalagi kalau sudah mandi, tak tuntuang pasti ganteng sekali. Ada lagi surprise untuk kamu. Okay, yes, mana lagi? Boys. Upia nangis. Upia nangis. Ambillah footage dia. Dia mandi dengan air mata. Okey, kita tanya. Apa? Asal? Korang nyanyi tak sedap. Lagu aku. Yang korang nyanyi kat Uni KL, punya konvo tu, ramai yang menangis seni. Kenapa Upia menangiskan air mata itu? Lagu ni saya buat 3 tahun lalu kan. Perjuangan buat lagu ni sangat banyak. Saya mesti kumpul wang sikit-sikit buat lagu ni. Mungkin Tuhan dengar susah saya, lihat susah saya. Banyak kejadian dalam lagu ni. Album ni edar, saya tak ada wang kan. Pinjam kat suami saya, tak dapat. Selepas tu saya saya pinjam uang orang, saya cetak, saya edar. Lepas tu saya punya percaya sama orang. Saya rental studio dia, saya bayar dia video. Tahu-tahunya ada yang tipu. Cetak diam-diam. Lepas tu ada lagi yang bajak. Saya ajak suami, "Abang, album kita ada bajak orang. Di dalam logo, dalam album tu kan ada logo nama saya, nama dia. Dia tak nak bantu." Lepas tu saya fikir kalau macam ni dapat suami itu tak enaklah gitu kan. Saya berpisah sama dia kan. Mungkin Tuhan sayang dengan saya pasal lagu tu. Semua kalian suka lagu tu, berarti kalian suka sama. Terima kasih juga menghiburkan kami dengan lagu itu. Teruskan jadi diri sendiri, tak kisah apa. Yang paling penting adalah saya suka tentang awak adalah awak percaya pada diri sendiri dan terus berusaha sampai 19 album awak cuba. Boleh tak saya nak dengar sikit Upia nyanyi lagu lain yang lagu serius? Serius sikit. Cubalah udah fikirkan, cubalah udara nuangkan, siabana diri denai di hati udah.
you pernah cerita, Opiak pernah cerita benda ini pada orang lain? Jangan cerita. Ini saja. Jangan cerita. Ini saja, ya? Show ini saja. Show ini saja. Show ini saja. Anak gadis umur berapa? 31. 31 muda. Oh, muda lagi. Udah berpunya. Tapi kalau orang tanya, saya cakap 23. Kalau mandi, mungkin percaya 23. Sebab kita bukan setiap hari dapat tamu daripada... Ya Allah, janganlah garu betul. Oh my God. Confirm keluar mandi wajib.